Pemirsa, komplotan pencuri sepeda motor bersenjata api beraksi di tempat parkir restoran siap saji di Kalideres, Jakarta Barat. Aksi komplotan itu berhasil digagalkan oleh karyawan setelah melihat gerak-gerik mencurigakan dari kamera pengawas CCTV. Rekaman kamera pengawas atau CCTV merekam aksi 4 orang komplotan curanmor di area parkir restoran siap saji, kawasan Dan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. 3 orang langsung masuk ke dalam parkiran untuk melancarkan aksinya, sementara 1 orang lainnya menunggu di luar. Komplotan ini langsung membobol kunci kontak 2 buah sepeda motor yang terparkir. Nahas, aksi para pelaku kepergok salah satu karyawan restoran siap saji. Namun saat hendak dikejar, 2 orang mengeluarkan senjata api dan menodongkannya ke arah karyawan. Kemarin sempat kepergok, mau maling motor. Kepergok udah nyala motor yang satu di sini, yang satu lagi di situ udah nyala. Sempat kepergok, tapi dia nodongin senjata api. Udah teriak duluan dari kita, jadi dia langsung kabur, tapi sambil nodongin senjata api. Meski aksinya berhasil digagalkan, namun kejadian ini membuat pengunjung dan karyawan resah dengan komplotan curanmor bersenjata api. Di Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.